Hancur. Ini banjir di Bayangkara Residen Blok IRST, total tertutup banjir. Air kali yang sebelahnya meluap. Ini tadi sampai ada yang pingsan, ada yang dibantu. Ini teman-teman benar-benar total di Blok IRS tertutup. BPBD kayaknya juga belum turun. Ini masih banyak warga yang menyelamatkan diri, menyelamatkan barang-barangnya, dan anak-anak kecil terutama. Kebetulan Nanda lalu Erza juga berada di Blok B, tapi alhamdulillah sudah mengungsi ke atas. Kayaknya barang-barang banyak yang tidak bisa diselamatkan karena ini berarus, banjirnya berarus. Ini teman-teman, arusnya lumayan kencang, kuat seperti arus kali. Dan hujannya belum juga berhenti. Nah ini kayaknya tambah deras, arusnya tambah deras. Sampun BPBD sedang apa? OTW. BPBD Lombok Barat sedang OTW dan provinsi juga kayaknya akan turun. Nah ini teman-teman ada yang mau diselamatkan kayaknya warga ini. Karena kita mau ke Mataram, terpaksa kita coba nerobos jalanan ini. Itu dia, hancur. Masya Allah. Mudah-mudahan mobilnya tidak mogok. Lift langsung sudah seperti danau. Hotel Jakartanya halamannya terendam. Polisinya sudah masih. Ayo jalankan tali buat patok di sini. Ya.
Longsor di Bangkot Losari, longsor. Longsor di Bangkot Losari belek ke. Kondisi terkini di Dusun Petrer Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Dusun Batu Layar Utara, Desa Batu Layar Barat. Informasi bahwa satu orang warga sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Tinggal sekarang tiga orang yang masih belum ditemukan. Ini kondisinya pohon-pohon ambruk dan lumpur-lumpur setinggi betis. Air melewati masjid dan warga.